Assalamualaikum, jumpa lagi. Menu kali ini menggunakan sebiji timun, separuh buah nanas, sebiji bawang besar, segenggam udang kering, dalam setengah cawan kacang tanah, garam, gula dan serbuk perasa, cili api, ini pilihan, cili merah. Inilah kesemua bahan-bahan untuk menu kali ini, iaitu jelatah. Kacang tanah akan digoreng terlebih dahulu dengan sedikit minyak dan udang kering pula disangai. Mula-mula kita iris dahulu timun yang telah dibasuh bersih. Boleh guna sebanyak mana timun pun ya. Resepi ringkas ini tidak menghadkan bilangan sayur-sayuran yang akan kita gunakan. Boleh saja menggunakan lebih. Kalau nak guna dua timun pun boleh. Nak potong senget pun boleh. Nak potong lurus pun boleh. Baiklah, dah siap pun dihiris timun. Masukkan ke dalam mangkuk besar. Nanas pula kita buang dulu bahagian empulurnya, kerana empulur nanas yang bahagian tengah ini dia lebih keras dan liat. Jadi kita tak nak guna bahagian tu. Hirislah mengikut saiz yang kita suka. Bawang besar pula dihiris kasar. Cili merah besar juga dihiris. Begitu juga dengan cili api, jika nak dicampurkan, hirislah halus-halus. Kumpulkan atau masukkan bahan-bahan yang telah dihiris dalam satu mangkuk yang besar. Sekarang saya nak goreng pula kacang tanah. Goreng dengan sedikit minyak. Bila dah garing, bolehlah diangkat. Udang kering setelah dibasuh, digoreng atau disangai dengan sedikit minyak sehingga kering dan naik baunya. Kedua-dua bahan ini akan ditumbuk bersama. Mula-mula saya tumbuk dulu udang kering. Tumbuk hingga separuh lumat sahaja ya. Kemudian saya akan masukkan kacang tanah yang telah digoreng tadi untuk ditumbuk bersama-sama dengan udang kering. Setelah hampir lumat, masukkan kacang tanah, tumbuk bersama udang kering.
tidak perlu terlalu lumat. Dah pun siap ditumbuk. Gaulkan ke semua bahan-bahan yang di dalam mangkuk menggunakan sudu. Masukkan kacang tanah dan udang kering yang telah ditumbuk tadi. Gaulkan ke semua bahan ini. Apabila kelihatan kesemua bahan-bahan dah menyatu, masukkan pula garam, gula dan serbuk perasa. Gaul lagi sehingga sebati. Apabila dah sebati, rasa masin dan manisnya, kalau kurang bolehlah ditambah. Dah pun siap. Bolehlah dihidangkan sebagai salah satu menu untuk makan tengah hari ini, ataupun menu ini lebih disukai dimakan begitu sahaja. Setakat ini dahulu perkongsian menu untuk hari ini, iaitu jelatah. Sudi-sudikanlah hadir di channel ini untuk melihat atau mencuba resepi-resepi ringkas yang telah ada di channel ini. Semoga bertemu lagi pada video masakan yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.